Orang seniman. Orang seniman biasa. Itu boleh dibilang tidak ada istilahnya hitung-hitung duit, enggak ada, enggak. Semuanya saudara. Semua saudara, jadi kita semuanya wajib menghargai para seniman, apalagi kita masih tergolong muda. Dan nantinya ini mungkin bisa ditanyakan ya, ini lereng lu ganter. Kita sama-sama nembak ini ya. Sama-sama nembak. Dan di depan sana ini adalah simbahnya. Simbah atau yang membuat barongan ini ya, yang sudah tak asing lagi. Seniman. Seniman Indonesia. Nah, ini ya. Ini seharusnya kita itu apa ya, bisa bercermin sama beliau nih, bisa belajar sama beliau. Kalau mau belajar ini boleh kan katanya. Iya, ini kukelannya enggak, sudah enggak bisa diragukan lagi. Kalau tarian Mas Akin ini enggak seberapa, karena tarian Mas Akin itu hanya berapa Mbak tadi ya? Untuk ukelan saat ini sudah lumping. Ukelannya hanya sekitar 3 ya Mbak ya? 3-4 ukelan. Tapi kalau kita berlatih sama Simbah ini lebih dari itu. 24. Ada 24 ukelan, bayangkan pemirsa. Ada namanya sendiri-sendiri. Itu pun ada namanya. Oke, nanti kapan-kapan kita akan mencoba ya untuk menggali lebih dalam lagi tentang tari-tari, nama-nama tari, terus yang lain gitu ya. Pokok ada hubungannya dengan pementasan kesenian ataupun tari yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Kediri ya. Oke, pemirsa, kesempatan hari ini juga coba ini cek suara, cek suaranya ya. Ini asli Kediri. Enteng kuat ya bocil. Ini si bocil. Wenteng. Katanya wenteng ini. Oke pemirsa, dimanapun anda berada. Si bocil. Si bocil itu pemirsa sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini bisa dibuktikan ya, si bocil aja sudah bisa memegang. Nah ini ya, gerakan-gerakan yang dilakukan ini yang masih bisa dikatakan junior. Nah ini ya, ini bisa dibilang nantinya semoga bisa menjadi penerus kesenian tradisional kita agar tidak luntur dan tidak hilang di mata dunia ya. Oke, yang jelas kesempatan hari ini juga kita sampaikan. Selain itu pun saya selain ini ada juga tadi yang dibilang katanya bantengan ya. Kita coba mereview lagi ke dipinjam ya. Iya, dipinjam. Nah, ini biasa, guys. Ya, jadi orang seniman. Orang seniman biasa. Itu boleh dibilang tidak ada istilahnya hitung-hitung duit, enggak ada, Mbak. Semuanya saudara. Semua saudara, jadi kita semuanya wajib menghargai para seniman, apalagi kita masih tergolong muda. Dan nantinya ini mungkin bisa ditanyakan ya. Ini untuk bikinnya, nah ini ya, bikin banteng ini memang ini sangat, kalau boleh dibilang ini terlihat sangat form sekali ya, sangat form lain dari yang lain. Nah, ini matanya hidup ini. Matanya hidup misalnya. Nah ini ya. Tajam soalnya. Nah ini dari atas kita review dari ke bawah itu ya. Tanduknya asli ini. Ini tanduk. Tanduk kerbau. Kerbau ya. Ini kerbau Mbak ya? Asli kerbau. Asli kerbau. Oh, bikinan tahun 1924. Nah, 1924. Tua gini guys. Ini berarti kita belum lahir, beliau sudah dilahirkan ya. Sudah dibikin. Nah, ini. Bantengan kawat guys. Rawani ini. Ini tidak ada yang berani memegang. Selain kita pun memegangnya pun tidak boleh sembrono saya. Karena kalau lihat dari sisi sini, nah sisi ini sudah terasa form sekali, seperti
berkedip loh ya. Ini mining stand kediri ini bolak-balik nih. Oh, di stand kediri, Pak. Ini perintah. Dah, kiri. Bolak-balik. Nah, ini sudah mengangkat nama kesenian kita di Kediri, di apa di, tadi? Anu, di Institut Negeri IAIN ya. IAIN Kediri. Nah, ini sahabat semuanya, rekan-rekan Jatimulyo New, juga rekan-rekan dari Lareng Cold Hunter. Memang malam hari ini kita spesial sekali berada di markasnya SKM ya, Sinto Krido Menggolo. Nah, kita tak asing lagi. Kita asli, biar penasaran, insya Allah kita akan video kita sini lagi ya. Yang jelas semangat terus, kita terus jaya bersama Jati Mulia New dan Lareng Cold Hunter. Oke, pemirsa, selamat berpisah, ketemu lagi di lain kesempatan. The best welcome to my channel Jati Mulia New. Media pemersatuan dan pelestari daya. Like, comment, subscribe. Let's go. Welcome to my channel Jati Mulia New.